untuk showroom dari Mubarok Food ini untuk Lebaran gimana ini Mas persiapannya? Bukanya terus terkait hal-hal yang mau disiapkan. Ya. Alhamdulillah, insya Allah ini ada kabar baik ya, angin segar bahwasannya diperbolehkannya mudik, kemudian juga diperbolehkannya orang berwisata. Ya ini kebetulan di Mubarok yang mempunyai showroom untuk menyediakan produk-produk Mubarok Food dan produk aneka UKM lainnya, dan juga ada destinasi wisata edukasi yaitu Museum Jenang dan Busigang. Ini kami sangat mempersiapkan secara matang, jadi kami sangat sangat antusias menangkap peluang ini. Bagaimana setelah 2 tahun kita ibaratnya tidak maksimal mengoptimalkan peluang di masa ramai Lebaran di tahun ini, kita semoga lebih baik dari 2 tahun sebelumnya. Dan persiapan yang kami lakukan dari showroom terkait stok produk kami, kemudian memberikan kenyamanan dalam bertransaksi pembeli untuk melakukan transaksi. Kemudian di sisi museum kita juga memberikan bagaimana persiapan ruangan-ruangan agar lebih memberi kenyamanan dari sisi sirkulasi udaranya, sirkulasi pengunjungnya. Karena kita prediksi tingkat kunjungan lebih banyak atau frekuensinya lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kami dalam mempersiapkan dan memberikan kenyamanan kepada para pengunjung, baik dari arus mudik maupun arus balik. Sehingga kita rencana nanti tutupnya di hari terakhir Ramadan, kita libur 2 hari pas hari Raya Idul Fitri, hari ketiganya kita sudah mulai buka lagi. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.